Gimana kalau sedih ga? Kalau sedih gimana? Aku sedih banget. Wis. Hari ini kita mau kemana? Taman safari. Eh, kok taman safari bukan? Banur sih. Saga, hari ini mau kemana? Mau ke Taman Mekarsari. Wih, Taman Buah Mekarsari. Saga mau lihat tanaman apa? Bisa mau lihat rambutan sama buah delima. Saga mau lihat buah delima sama raja buah jambu. Buah jambu sama buah delima. Sama kan sama buah gitu kira-kira ya, kita lihat seberisik apa nanti mereka di sana. Ukur tingginya berapa? Sini. Berdiri. Coba lihat Saga. Udah enggak gratis. Oh, udah enggak gratis. Ya, enggak gratis Saga. Coba Tisya, apalagi? Coba lihat. Iya, enggak gratis. Iya, bisa kejepit. Nanas rambutnya daun. Iya, emang begitu. Nanti kamu lihat. Kita siap-siap mau naik namanya ini Greenland Tour. Greenland Tour itu nanti kita naik bis. Antri itu sama. Keminda sana, keminda. Saga mau lihat buah apa? Delima. Oke, okay, ayo. Delimanya mau dipanting. Iya, tunggu, karena kan kita nanti harus keliling-keliling. Kita mau lihat pohon apa ya? Woi, bengong, woi. Yaudah, kita muka bengong aja deh. Ya, kita muka bengong ya. Emang ini berani? Mungkin keretanya jalan aja. Jalan? Enggak ini. Kamu enggak kepanasan? Enggak. Wah, lu pipinya udah merah kayak tomat gitu loh. Ayo. Ini jadi nih, lihat. Nih. Mau tempel sendiri apa? Ini gambar apa? Kami sediakan satu rangkaian kereta yang berwarna putih yang bertuliskan Perkasa dan Arta Grahanya. Untuk di gerbong pertama diisi dengan keluarga Ibu Wina, 5 orang ada. Silakan bisa menuju sebelah. Ayo. Kita sekarang naik di gerbong nomor berapa? Nomor 1. Gerbong nomor berapa?
Kalau kita gerbang nomor 1. Iya. Kita sudah mau jalan. 20. Gerbong. Lihat tuh, jalan besar. Yang sana pun jalan. Ya. Sebelumnya saya mengabsen keluarga bapak dan ibu terlebih dahulu. Untuk tanggal keluarga yang disebutkan, tolong mengacungkan tangan. Untuk keluarga ibu Lina Limara. Ya. Melon tuh melon. Sebelah sana tuh gak melon. Nih, kita sekarang singgah di sini. Ini emangnya udah mau jalan-jalan? Iya. Ada buah. Iya, makanya ayo kita metik. Halo. Iya. Ayo sini metik yuk. Kalau kita lewatin buah-buah, caranya apa? Tapi sini, sini deh. Apa yang ini, Papa? Yang mana? Cari lagi di sebelah sana. Coba sana, coba jalan ke sana. Udah. Ini mau tanggapi ke mana? Ada kabar baru dari bahaya. Kereta lagi. Yes. Itunya buah merah juga dibawa enggak? Bawa dong. Pelan-pelan. Watch your step. Apa di mana? Paling pojok, jagain kalian. Bukan nyangkut itu emang, itu hiasan. Kita bisa melihat di hasil. Itu hiasan. Kita mau ke kebun salak. Nah, kita udah mau ke pohon salak. Ayah tuh, kenapa yang bangun tadi berbuah? Apa? Kenapa enggak di plastikin? Kok enggak di plastikin, Mas? Apanya? Berbuahnya. Sini lihat aja pohon salaknya gimana, yuk. Mau dipetik, Papa. Amazi, abis itu naik kereta lagi. Iya. Ini kami memiliki beberapa display buah langka yang kami tanam di Mekarsari. Ya, mungkin Bapak Ibu dulu waktu masih kecil pernah melihat buah-buahnya. Sekarang jarang sekali kita bisa sharing-sharing di display buah langka. Tuker salak. Ini saya tuker salak di sana. Tuh, antri. Antri. Harus antri, gantian ya. Gak boleh. Gak boleh nyelak. Nyelak itu duluan. Antri. Ayo. Tunggu tuh. Nah, iya giliran kamu. Terima. Bilang apa? Sama-sama. Bisa. Itu salaknya tuh. Ambil gas. Saga. Saga ini. Tidak dari omnya. Mama. Tis, sini mau lihat pohon salak berbuah enggak? Sini. Dia itu berduri ya. Tuh, iya, tuh lihat. Oh, jadi jangan dipetik ya. Kalau petik harus pakai sarung tangan. Om punya. Belimbing ulu nggak ada, belimbing sayur. Bukan ini belimbing yang buat dimakan gitu. Kenapa ada belimbing yang bisa dimakan? Ada belimbing sayur tuh buat buat di sayur, buat sambel. Tapi ada, tuh lihat nggak tuh belimbingnya keluar tuh. Tuh. Oh, kalau udah gede kok keluar. Oh, Papa itu keluar karena sobek ya. Sobek karena dia udah gede banget ya, Papa. Iya. Yeah. Nanti habis itu dipanen. Panen itu apa? Dipanen itu dipetik. Ini tuh buahnya mana yang kepotong, Mas? Mana? Tuh buahnya. Mana yang kepotong, Mas? Apa? Ini buah belimbingnya jatuh, tapi kok lama-lama ini busuknya hitam? Iya.
Antri ya. Ayo sekarang Tisya, giliran. Iya. Bilang apa? Berdua tuh, angkat berdua. Bilang apa? Saja. Pertama. Ya udah foto sama Tisha di situ. Sini. Berdua. Lihat sini, 1, 2. Buah jeruk. Oh, yang di atas itu. Ini. Iya. Waterfall building. Bangunan air terjun namanya tuh di sana tuh, waterfall building. Manji di hutan aja. Manji apa? Di hutan aja kan kita mau naik. Mau foto. Ya, ke taman Gua Mekarsari ngelihatnya pengen pohon singkong. Terima kasih Om. Saga udah mau turun. Saga udah naik keretanya. Udah. Itu pohon apa? Paprika. Apa? Paprika. Paprika. Sekarang kita mau ambil bibit. Yeay. Sekarang kita mau ambil bibit tanaman. Let's go. Ada apa? Itu ada bintang. Star fruit. Itu nama kalau star fruit itu. Pusat penjualan bibit tanaman. Tuh, pusat penjualan bibit tanaman. Ini kok ada yang bunga dulu cabai. Iya, bunga dulu. Tuh lihat tuh. Lihat pohon mangganya kecil tapi udah ada buahnya. Papa, ini ya papa. Tuh. Ada 5 nih. Tuh, ada pohon delima. Mau? Delima mini. Tuh, ini nanti lama-lama jadi besar. Kok ini bunga dulu? Iya. Kok kalau delima itu bunga dulunya kok kayak gini? Iya, yuk sana. Ini bunganya. Iya. Ini buahnya. Iya, buahnya yang di belakangnya. Yuk, sini. Jambu air. Jambu apa? Air, kok ada warna merahnya? Iya. Nanti. Waktu itu kok Saga pernah kesini. Ini pohon apa? Jambu. Buahnya tapi kok nggak ada. Ini aku punya pohon jeruk. Tapi kok ini bisa goyang-goyang. Ayo, kita pulang. Yeay, kita sudah selesai. Sekarang kita mau pulang. Kita sudah selesai, panas sekali hari ini. Kita selesai gitu. Panas, Bray. Yang kencang dong ngomongnya. Bray, panas, Bray. Capek nih, tanamannya mana? Sekarang kita mau pulang dari Taman Buah Mekarsari. Dan panas banget, tapi hari ini kita ngajarin beberapa hal kepada anak-anak tentang tanaman. Ada beberapa... Kenapa? Panas banget. Saga tadi ngeliat tanaman apa aja? Tanaman jeruk, ada tanaman melon. Apalagi? Melon. Terus apalagi, Tis? Buah delima atasnya ada bunganya. Atasnya ada bunganya. Masih kalau buah delima. Oh, Tisnya lagi makan salaknya ya? Manji, ya. Kalau buah delima dan ada anak. Oh, atasnya ada bunganya. Iya, ada bunganya. Saga suka sekali tanaman. Pas kita pulang hujan. Saga suka salak. Kita masih ada. Ini masih ada. Papa masih ada ininya, stikernya. Siapa yang masih ada? Saga masih ada enggak? Masih ada. Ya, copot sekarang. Bye bye. Jadi kok Minda hilang.
batu masih nempel. Terima kasih Taman Buah Mekarsari. Enggak lanjut ya, Pak. Tuh, mau ditambahin lagi.